Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi dengan kami Jaya Kicau yang akan memberikan informasi seputar harga burung maupun di pasar burung dan di luar burung. Nah, kita udah di kios Pak Haji Maruf, kita untuk coba untuk tanya-tanya atau unboxing dengan Bro Cintanya lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Cinta dengan Bro Cinta di kios Pak Haji Maruf. Kali ini ada Jaya Kicau channel nih mampir di kios Pak Haji Maruf yang akan mereview stok apa aja yang hari ini nih, hari ini stok di sini apa aja, Pak. Kalau mau tahu stok apa aja, Pak, tonton dari awal sampai akhir dan jangan di skip tuh. Jangan lupa di itu ya, like, comment, and share, dan pastinya subscribe, guys, biar makin berkembang channelnya. Amin. Tuh, ya kan? Tuh. Oh iya, Bro Cinta yang baru lihat konten kami nih, untuk nama kios apa ini? Oh, nama kiosnya kios Pak Haji Maruf ya. Untuk lokasi tempatnya. Lokasi tempatnya gampang banget, lantai dasar depan WC bagian belakang arah pasar sayur, guys. Tuh, tapi tunjuk lokasinya pasti dikasih tahu. Iya. Oh ya, ngomong-ngomong, yang teman-teman request itu Mas ini namanya siapa sih? Bro Cinta siapa namanya? Kalau aku emang nama panggungnya emang Bro Cinta. Oh, ya, Bro Cinta, namanya Bro Cinta. Yes. Tapi kalau nama sama nama aslinya tuh adalah gitu. Ada ya. Kan terkenalnya kan nama panggung. Oh, begitu. Oh ya, ada yang bilang Bro Cinta mirip ini sih anaknya itu si Roma, Ridho Roma katanya. Oh, banyak ya yang katanya mirip ya, guys ya. Ada yang bilang ya, mirip. Semoga rezekinya ya. Amin. Sama ya. Amin. Ya, ya. Oh ya, untuk kios Bro Cinta ini bisa tuker tambah nggak nih? Kalau tuker tambah juga bisa. Pokoknya aku mah burung apa aja terus, tapi kadang ada yang nggak main jadi aku menerima. Makanya kalau ama mau tuker tambah, aku lebih nyaranin kaleng-kaleng dulu biar maksudnya yang burung apa tuker burung apa terus tambahnya berapa, kan biar sama-sama lebih enak ya. Kalau udah deal klik tinggal bawa, tinggal mantau burung yang mau ditukar, tinggal kalau udah klik tinggal bawa lagi. Oh, begitu ya. Iya. Nah, untuk kirim-kirim lokasi mana saja nih kira-kira? Kirim-kirim mau tuh Jabodetabek, bisa banget untuk COD ya. Tapi kalau tenang aja luar kota, tenang aja, pokoknya transfer dulu, akhir ditanggung pembeli pasti kita kirim. Oh, begitu ya, sangat jelas ya untuk informasinya. Nah, untuk teman-teman yang mau pantau nih, jam berapa aja? Oh ya, kalau jam operasionalnya biasa jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Iya. Tapi kalau memang sibuk kerja pagi sampai sore, tenang aja. Kalau emang yang serius pengen mantau, malam juga aku buang. Yang serius jangan PHP ya, guys ya. Mantap. Yang serius tuh, ya. Kalau emang pengen mantau malam, yang serius aja. Oh, jangan iya, yang PHP. Kalau PHP, no. No ya. Oke, terima kasih informasinya, Bro Cinta. Oke, udah lengkap banget ya. Mari langsung aja review burung yang pertama. Cek ya. Oke. Nah, kita review satu persatu, teman-teman. Ini ada burung kacer, cuca hijau, maupun murai dan robin juga ada, teman-teman. Ini murainya ya, ini lagi ditutupin. Nah, untuk di atas juga ada, teman-teman. Ini lumayan banyak, teman-teman. Nanti kita review satu persatu seperti itu ya. Hai, sorry Bro Cinta. Ini ada burung pleci Pacitan ya, Jawa Timur ya. Ini untuk jantan dan betina, jantan sama betina campur ya. Iya, campur ombiokan. Ini ombiokan, teman-teman. Ini tinggal pilih ya. Pantau seharian ya. Masalah mau ngopi 13 enggak masalah, mau mantap. Lihat ngeriwiknya tuh. Ini berarti udah benang ngeriwik ya? Udah. Nah, untuk bondol dan mulus sama ya harganya? Mulus sama harganya. Harganya cukup 110. Cukup 110.000 ya untuk bebas pilih, teman-teman. Ini dari segi penampakan. Ini burung mulus-mulus banget. Ini di kios Pak Haji Maruf atau bersama Bro Cintanya amanah banget, teman-teman, untuk kirimnya. Insya Allah kita mana ya, kemana-mana ya. Burung mulus-mulus banget. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu ya, langsung calling-calling ya ke nomor Bro Cinta apa ke Pak Haji Maruf ya. Nanti kita taruh di layar kaca dan di deskripsi, seperti itu ya. Oke, Bro Cinta, lanjut apa lagi nih? Oke, lanjut lagi burung selanjutnya. Ini ada burung yang emang bikin riwa diriku di biasanya. Waduh. Ini ada cicak rowo lokal. Ada. Oh, cicak rowo lokal ya. Cicak rowo lokal ya. Ini terusukan ya, terusukan Jawa Timur. Ini ngomong-ngomong ada berapa ekor nih? Ya, masih aman lah pokoknya stoknya. Tinggal pantau aja. Tinggal pantau aja ya. Mantap.
jantan sama betina campur ya. Iya, soalnya beda-beda kan, ada suka jantan di betina, kalau mulai ngeroponnya mau mantap seharian juga masalah ya. Mantap. Nah, ngomong-ngomong untuk kerucukannya berapa ini yang mulus? Harganya 25.000 bebas pilih. Oh, harganya cukup 25.000 bebas pilih ya. Mantap. Ini dari segi penampakan untuk kerucukannya untuk yang bondol maupun yang mulus seperti itu ya, teman-teman. Untuk harga grosir maupun neser berlaku nggak nih? Yo, kalau mau grosir kan gampang gitu. Oh, langsung calling-calling ya? Iya. Langsung calling-calling. Oke, Bro Cinta, kita lanjut. Oke, ke dalam apa nih? Nah, kita untuk beralih yang di dalam. Emang ini juga banyak peminat juga nih. Mantap. SRDC Ori Bali. SRDC Ori Bali ya. Yeah. Mantap. Seperti ini. Ini dari segi penampakan dulu ya. Kita kasih lihat ya. Mantap. Ini ngomong-ngomong di Bro Cinta, kandangnya bersih-bersih amat sih. Pantas burungnya pada sehat ya. Yo, harus. Nah, ngomong-ngomong untuk SRDC Ori Bali ini, berapa ini? Harganya cukup 110.000 aja. Tuh, ada yang mulus, bondol, tinggal suka yang mana. 110.000 ya, bebas pilih, teman-teman. Untuk yang bondol maupun mulus kita sama ratakan harganya ya. Mantap. Ini juga di bawah sama ya. Kalau di bawah itu ada burung Samyong Mini atau Bimoli kancilan. Oh, mas. Ini kancilan mas atau ya, Samyong Bimoli, Mini. Ya, Samyong Mini. Atau bol itu ya, Bimoli ya. Ya, Bimoli. Ini trotolan apa gimana ini? Ya, itu trotolannya. Oh, trotolannya. Untuk trotolannya berapa ini? Trotolannya sama aja, ini juga trotol. Oh, ini trotolan. Nah, untuk trotolan berapa harganya? Sama, trotolan sama harganya 300 bebas pilih. Oh, 300.000 ya, bebas pilih teman-teman seperti itu ya. Ini dari trotolannya Bimoli atau kancilan ya. Nah, ini dari nopengannya seperti ini yang udah jadi nopengan. Untuk burungnya sudah terpantau bunyi semua dan menupakannya alhamdulillah udah pur total ya seperti itu. Oh, pemakan serangga juga. Ini burung aktif banget jadi sehat teman-teman. Kalau di kios Bro Cinta kita bilang minus pasti minus, kita bilang mulus pasti bilang mulus seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang mau pantau bisa langsung calling-calling atau bertanya-tanya ya, lanjut ke nomor WA. Nah, lanjut Bro Cinta, ada burung apa lagi nih, kita zoom dulu. Ini anakannya tiga, ada minus tapi ini tiga. Oh, anakannya ya. Oh, anakan ini pencet anakan ya. Iya, anakan tapi minus ya. Reject. Oh, ini minus reject ya, mantap ya. Banget nih Bro Cinta. Rejeknya di kaki. Rejeknya di kaki doang ya? Iya. Berapa ini, Bro Cinta? Harganya itu cukup 50.000. 50.000 saja ya untuk pentet anakan. Ini minusnya kaki ya? Iya, kaki di kaki. Mantep. Buat teman-teman bisa pantau lanjut ya ke nomor WA atau ke lokasi seperti itu ya. Nah, lanjut. Halukan. Ada burung apa lagi sih, Bro Cinta? Oh iya, kalau burung itu selanjutnya memang gitu ya. Ini ada beranjangan. Oh, beranjangan juga ada ya. Kita ready beranjangan, teman-teman. Untuk burung-burung kecil ya atau burung-burung masteran. Ya, ini beranjangan udah kepantau bunyi nih. Oh, ngeriwik ya seperti itu ya untuk burung beranjangannya seperti ini, beranjangannya, teman-teman. Yang kemarin yang teman-teman request ke harus ke burung Bro Cinta atau kiosnya Jimarup. Nah, di sini menyediakan burung beranjangan juga. Ini burung udah terpantau bunyi ya. Ini berapaan ini? Harganya 200. 200.000 saja ya. Untuk menupakannya sama ya. Sama. Ini nanti mau kandang kotak apa kandang. Mau kandang kotak maupun kandang bulat ya seperti ini. Ini burung no minus teman-teman. Kalau di kios Bro Cinta kita minus bilang minus. Kalau mulus kita bilang mulus seperti itu ya. Oke, Bro Cinta. Nah, ini yang terpantau juga nih. Banyak banget teman-teman. Wow, penari putih ya, pocong ya. Pocong. Ini betina. Oh, ini betina ya. Betina siapan. Ini minus nggak nih? Enggak. Nah, betina siapan seperti ini berapa nih? Harganya 17. 170.000 ya. Untuk betina seri apa nih? Seri lover. Oh, lover ya, lover tapi body super ya. Iya, body super. Mantap, mulus banget teman-teman. Bersih banget ya, kayak Bro Cinta ya. Iya. Nah, ini Bro Cinta ya. Nah, ini stoknya banyak banget nih, ada burung kacer, cak hijau PH juga ada teman-teman. Ada cica hijau mini ya. Ini cica hijau mini berapa ini, Bro Cinta? Kalau cica hijau mini emang kalau yang banyak nih ada hijau, tapi kan memang bajunya kurang, kita ke jalan jembatannya melihara cica hijau mini dulu. Oh begitu, iya kan? Jembatannya cica hijau mini ya. Ini mulus semua ya ikutnya ya. Bondol. Si dokor ya. Oh, dokor ya atau dorong ekor. Ini berapa ini cica hijau mini? Harganya cica hijau mini ya 180. 180.000 saja ya. Ini burung-burung lagi pada dokor teman-teman.
Nah, seperti ini dari segi penampakan untuk burung cica hijau mini ya. Seleksi 110 kru sama. Nah, ini cica hijau mininya. Nah, kita beralih untuk yang di atas, teman-teman. Nah, tadi kita ada burung cica hijau mini ya. Nah, ini di atas ada hijau PH. Hijau PH seperti ini ya. Ini Yes Bro Cinta terkenal banget di kalangan channel-channel lain ya. Kirim-kirim juga aman banget, teman-teman. Iya, kirim-kirim bisa, kalau mau lebih puas datang langsung. Mantap. Ini ada PH aja, sekarangnya tinggal 4 ya. Ini tinggal 4 ya, cica hijau PH ya. Ini berapa ini cica hijau PH? Hijau PH-nya cukup 300 ribu aja. 300 ribu saja ya, oh, untuk cica hijau PH. Udah terpantau bunyi juga, teman-teman. Nah. Nah, lihat aku. Sayang PH ya. 300.000 saja ya untuk cica hijau PH atau cica hijau paruh hitam ya. Ini juga udah terpantau pada bunyi, teman-teman. Nah, lanjut Bro Cinta, ada burung apa lagi nih? Lanjut lagi ada, kalau emang tadi saya ada di hijaunya nih ya. Oh, jantannya trotol, hijau jantan trotolan ya, nopengan ada. Wow, mantap. Tuh, banyak banget, teman-teman. Ini juga, nah ini untuk segi penampakan untuk cica hijaunya yang mulus, teman-teman. Ini udah terpantau bunyi ya. Untuk cica hijau super ya, big atau Jawa Timur, teman-teman. Cukup dibanderol 650.000 ya, no minus. Nah, ini juga ada, teman-teman. Banyak-banyak pisang-pisang yang banget, mulus-mulus. Ya. Yang udah dipisah mulus-mulus semua ya. Harganya sama yang mulus, 650.000. Dan untuk yang bondol seperti ini, di kandang pisah seperti ini ya. Ini yang bondol, teman-teman. Cica hijau bondol. Atau dokor ya. Cukup dibanderol 600.000 saja. Ini burung udah terpantau bunyi ya. Dan pemakan buah. Nah, lanjut teman-teman yang tadi kita bahas untuk cica hijaunya. Nah, kali ini ada burung katem ya, atau kapas tembak seperti ini ya. Iya, kalau katem. Untuk bondol dan mulus ya. Ini ada juga, teman-teman. Kita bahas untuk yang bondol, Bro Cinta. Bondol mulus sama aja. Oh, bondol kalau mulus sama ya. Kalau bondol 38. Kalau yang bondol cukup 380.000 ya. Kalau yang mulus cukup bondol 400.000 ya. Nah, ini yang bondol ya di kandang ini. Nah, ini untuk yang bondol ya. 380.000 ya, ya untuk yang bedol. Ini yang mulus 400.000 ya. Ini yang. Nah, ini yang mulusnya, teman-teman. Ini 400.000 ya. Untuk jenggot berapa ini? Kalau jenggot Jawa juga ada stoknya, ini bondol ada tuh. Oh, yang bondol ya. 400. Yang bondol 400 untuk jenggot Jawa ya. Kalau ini yang mulusnya mulus banget. Mulus banget berapa? Yang mulusnya jelas. Nah, ini mulus banget ya. Ya, mulusnya 425. 425 ya. Untuk yang mulus, untuk cica jenggot ya. Nah, ini sebelahnya katem, teman-teman, atau kapas tembak. Cuman lagi di bawah, kita nggak kelihatan. Ini ada yang kepudang. Oh, kepudangnya juga ada. Ini kepudang Bali apa Jawa? Kepudang Bali. Bali ya? Bali super ya, body super. Ini lagi dokor, teman-teman. Untuk kepudang berapa, Mas? Kepudang itu 200, soalnya minus kuku. Oh, minus ya. Minusnya kuku doang. Kepudang Bali cukup dibanderol 200.000 ya. Yang lain oh minus ya? Iya. Cuman kuku doang patah. Patah satu ya. Nah, lanjut teman-teman yang tadi kita bahas untuk burung kepudang Bali ya. Nah, di sini ada burung jalak suren gacoran, teman-teman, atau harian ya. Ini ada dua ekor, teman-teman, untuk jalak surennya seperti ini. Cukup dibanderol 400.000 saja ya. Ini burung di atas juga udah pada terpantau bunyi, teman-teman. Banyak banget buat teman-teman, bisa lanjut ke calling-calling atau ke nomor WA seperti itu ya. Ini burung-burung udah terpantau bunyi semua. Nah, kita beralih untuk yang di dalam, teman-teman. Oh iya, Bro Cinta, ini ada apa nih? Oh iya, ini ada kacer. Oh, ada kacer ya. Ini kacer mana ini? Kacer Kalimantan. Kacer ori Kalimantan ya. Ini banyak banget, teman-teman. Gak usah dibuka semua. Takutnya ntar gerabakan ya. Oke, ini buat sampel, teman-teman. Kita zoom dulu ya dari penampakan untuk kacer Kalimantan ya. Ini ada yang trotol ya? Iya, trotol ada, dewasa ada. Trotol ada, yang dewasa ada. Nah, ini dari segi perawatan untuk trotolannya. Nah, seperti ini untuk kacer trotolan, teman-teman. Ini no minus ya untuk kacer trotolannya.
Ini kacer trotolan harganya berapa ya? Kalau yang trotolan 300. Yang trotolan cukup bandrol 300.000 ya. Ini juga ada teman-teman. Nah. Ini 300.000 ya. Nah, untuk yang dewasa berapa? Kalau yang dewasanya 28. Oh, yang dewasa cukup 280.000 ya. Tuh, kalau ini emang ada yang baru datang, ada yang udah ngepur ya, jadi tinggal pilih. Jadi tinggal pilih ya untuk yang iya, mau yang udah ngepur apa yang belum. Oh, begitu. Kalau yang ngepur sama harganya? Sama, umumnya sama. Tinggal pilih pokoknya yang dewasa 280. Mantap, mantap. Kalau yang anakan ratal juga. Begitu, iya ya. Mantap, ini dari Siom teman-teman. Kita Siom dulu ya. Ini dari segi penampakan kacar semua ya. Nih, kacar semua. Pilih langsung pantau aja, kirim-kirim juga bisa. Ke lokasi mana saja kita usahakan ya. Iya, pasti. Yang ini jantan juga ada yang betinanya. Oh, ada yang betina ya? Iya. Ini untuk kacar yang betina. Betina. Ini betina berapa ini? Betinanya 225. Oh, 200. Betinanya udah 225 ya? Iya. Ini untuk betina, teman-teman. Ini bondol mulus sama? Iya, sama. Sama harganya ya. Oh, untuk yang dewasa mulus. Betina atas. Oh, yang ini. Satu dong. Yang ini ya? Oh, ini, yang dewasa sama harganya? Sama. Pokoknya 225 tinggal pilih. 225.000 ya untuk dewasa maupun yang trotolan untuk kacer betinanya. Aduh. Seperti itu ya. Mantap. Burung mulus-mulus, teman-teman. Sehat-sehat semua. Pur, dapur kalau yang. Dapur total ya. Iya, kalau nah, kita beralih untuk murai palangka ya. Ini ready semua, teman-teman. Ini murai palangka kapan datang sih? Murai palangka ini udah rata lama, ini udah itu jadi anti banting ya. Oh, anti banting ya, udah pur total ya. Ini murai palangka ekor berapa ini? Pendek. Kutnya. Ekor pendek. Kalau ini kan dokor, kalau ini mulus tapi minus di itu, minus di jari. Oh, minus harganya jari. 5,5 Oh, 500. 50.000 bebas pilih ya. Mantap ya. Untuk 550.000 bebas pilih. Teman seperti itu. Ini ekornya ekor pendek, teman-teman ikutnya ya. Tinggal mana? Yang tadi murai palangka ada juga ya. MH non gembungnya. Kita MH non gembung ya. Mantap. Dari bondol. Ini kita lihat dari segi penampakan untuk MH non gembung ya. Ini dokor ya. Ya. Dokor, teman-teman. Atau dorong ekor ya. Ini ada berapa ekor? Ada 4 kalau bondol. 4 ya, 4 ekor. Ini harganya berapa nih? Kalau bondolnya murah. Berapa? 800 aja tuh. 800.000 ya. Mantap. 800.000 saja. Ini sama ini harganya. Ini mau mantau. Iya, Bro Cinta. Harganya sama yang ini? Harga sama itu, tinggal pilih. Tinggal pilih aja yang mau yang dokor apa yang ada bulunya. Ada yang ekornya sama ya. Seperti ini ya. Mantap, teman-teman. Dari segi penampakan. Ya, ATM kan tinggal aku nomor ATM. Nomor ATM masih aku belum pernah. Nah, ini dari segi penampakan untuk cica hijaunya, teman-teman. Ini dari yang di kandang kita pisang, nggak ada kandang lagi. Ditaruh di sini ya. Ini udah terpantau bunyi atau setupnya seperti ini ya untuk cica hijau nopengannya. Ini kalau ini tinggal robin cewek ya kalau mau. Oh, ini robin cewek ya? Ya kalau mau breeding atau breeding. Ternak ya kalau mau pelitian atau betinaan. Ini udah bunyi ya? Betina pasti bunyi. Betina apa ya? Betina ya? Ya harganya murah robin aja. Robin betina. Berapa? Harganya 900.000. 900.000 saja untuk robinnya, teman-teman. Nah, kelihatan teman-teman. Ini nominis ya. Ini jantan atau betina dipakai semua ya? Iya betina dong. Ini ada Poksei Hongkong pipi putih. Nah, kita beralih untuk yang Poksei Hongkong pipi putih, teman-teman, ini seperti ini ya. Ini dua jaminan jantan. Udah, kalau yang rajin yang bondol dokor. Oh, yang rajin yang ini ya, bondol atau bondol dokor ya. Seperti ini. Yang rajin, teman-teman. Ini yang rajin berapa ini? Sama, pokoknya harganya 2-3 mau mulus bondol nggak apa-apa. Oh, 2.300.000 ya. Mau bondol, mau mulus, kita sama rata ya. Mantap, teman-teman, seperti itu ya. Ini stoknya lumayan banyak. Ini yang di bawah sama? Kalau ini ada murai MH juga. Murai MH ya, kita kasih lihat teman-teman. Nih, ini burungnya mulus-mulus ya? Ini yang ada ekornya. Mulus-mulus teman-teman, kayak Bro Cinta ya, mulus banget. Murai MH, teman-teman di murai MH ya. Dari segi penampakan untuk murai MH. Ini ekor panjang ya, Bro Cinta ya? Ekor sedang ya? MH ekor sedang teman-teman, untuk merupakannya sudah pur total.
Ini berapa Bro Cinta? Kami harganya 11 tinggal sini. Oh, 1.100.000 ya? Iya, itu di berapa? 1.100.000 ya untuk bebas pilihnya. Seperti itu ini dari segi penampakan untuk murainya ya. Murai MH ya, non ngembung teman-teman. Ini udah terpantau pada bunyi. Ini no minus teman-teman, bebas pilih. Dari atas sampai bawah ada semua ya untuk stoknya biar banget. Ini harganya sama, cukup 1.100.000. Bebas pilih teman-teman, seperti itu ya. Yang dari segi penampakan teman-teman banyak. Coba ini stoknya ini tinggal pilih itu. Oh, ini di atas juga ada ya. Di atas juga ada teman-teman untuk murainya. Wow, mantap. Mewah ya. Ini udah terpantau bunyi juga. Nah, seperti ini dari segi penampakan. Nah, lanjut teman-teman yang tadi kita bahas untuk burung-burung lain, ada burung murai maupun saijo dan kapas tembak. Dan kacer juga ada. Nah, kali ini kita bahas untuk burung beonya. Ini tinggal satu ekor ya. Ini beo masih muda ya. Masih muda teman-teman. Seperti ini dari segi penampakan. Burung beo masih muda. Untuk kisaran harga nota 850.000 saja ya. Ini jenis kelamin jantan dan lagi dokor ya. Nah, lanjut teman-teman yang tadi kita bahas untuk burung beonya. Nah, kali ini kita bahas untuk boxai gambul Thailand ya. Ini udah terpantau bunyi. Dengan nota 1.100.000 ya. Ini burung nominis teman-teman. Nah, kita beralih untuk yang di atas teman-teman. Ini ada burung jalak Hongkong ya. Jalak Hongkong seperti ini. Kalau itu yang anakan. Oh, yang anakan. Ini anakan ya sama ya. Berapa? 17. 1.750.000 ya. Dari segi penampakan untuk jalak Hongkongnya 1.750.000 ya. Bebas pilih ya, teman-teman. Ini burung mulus-mulus. Kalau ini yang dewasa yang itu udah rajin ada 2.000. Oh, ini yang dewasa ya untuk jalak Hongkongnya yang dewasa. Ini udah rajin, teman-teman. Nah, seperti ini dari segi penampakan nih, no minus ya. Cukup dengan nota 2 juta saja. Ini ada temennya Bro Cinta ya, mau pantau juga. Mau ambil burung apa nih Mas? Saijo. Saijo ya. Saijo mana nih? PH. Oh, PH. Berapa dengan nota berapa? 300. 300.000 ya, yeah. Mantap. Yang tadi bunyi yang rajin. Oh, yang tadi bunyi ya? Iya, yeah, yang rajin. Sudah dipantau dari tadi ya. Nah, ini lagi dipantau juga mau nego-nego nih. Kita lihat dulu ya, kita unboxing dulu. Oke, kita unboxing ya untuk burung cinta hijaunya. Ini lagi diambil sama Bro Cinta ya. Aduh. Nah, unboxing teman-teman, ini burung cinta hijau ya. Mau unboxing emang mau lepas guys jadinya. Mau lepas ya. Ini yang tadi bunyi ya. Iya, yang rajin banget. Yang rajin banget. Dikondisikan ya dengan mata, paru. Ya tahu deh ini kalau jadi throttle ya enggak tahu. Juga ini trotolan kelihatan tuh. Udah tahu. Ya, untunglah. Untung ya, trotolan ya. Untunglah. Tuh, kalau kaki aman. Kaki aman ya. Paru aman, mata aman. Tuh. Gemuk juga ya. Push. Paru, paru, paru. Paru aman, teman-teman. Bawah. Bawah. No minus ya. Cuma ya. Lagi dokor ya. Oke, ya, dengan dokor. Nota 300.000 saja. Tuh, ini omnya dari mana nih? Ini omnya nih. Omnya dari mana ini? Dari Cakung. Dari Cakung ya. Jauh banget ke sini, Om. Iya. Kan dia langganan lama ya. Langgan rezekinya. Oh, nah, begitu. Iya, iya. Mantap. Makasih, Om. Ya. Nah, oke, teman-teman, segitu saja dari informasi kami ya. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya agar channel kami semakin berkembang dan memberikan informasi dari seputar harga burung maupun di kios luar ya, seperti itu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.